Gelombang penolakan terhadap keberadaan pelarian Rohingya di Aceh mencapai kemuncaknya dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi semalam. Pakar hubungan antarabangsa menilai situasi di Aceh berisiko memburuk seandainya pemerintah pusat tidak bertindak tegas. Laporan Nadia Mohsin. Insiden melibatkan ratusan mahasiswa di Balai Mesiraya Aceh merupakan lanjutan dari siri bantahan ke atas etnik Rohingya sejak sebulan lalu. 138 pelarian Rohingya di pusat penempatan sementara ini dikasari dan diusir semalam. Dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan di Aceh. Pakar hubungan antarabangsa Hikmahanto Juwana menggesa ketegasan pemerintah Indonesia menangani segera masalah yang semakin panas di Aceh. Mencegah masyarakat di Indonesia, terutama di Aceh, main hakim sendiri. Karena kalau sudah main hakim sendiri, akan ada konflik horizontal. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang menurut hukum salah. Fungsi dan peranan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian, UNHCR, serta negara anggota yang menandatangani Konvensyen 1951 berkaitan status pelarian dan Protokol Pilihan 1967 semakin dipersoal. Dalam tempoh sebulan sejak November tahun ini, dianggarkan lebih 1,500 mencari suaka Rohingya tiba di pesisir pantai Aceh dan bilangan ini merupakan yang tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Berbeza dengan sebelumnya, kedatangan pelarian Rohingya pada kali ini tidak lagi mendapat sambutan hangat, bahkan turut dibantah oleh segelintir warga dari wilayah yang digelar sebagai seram di Mekah ini. Apabila ada tindakan kekerasan baik itu dari masyarakat terhadap pengusirannya, itu saya tidak setuju. Karena banyak dari mereka itu dan juga ada dari kalangan anak-anak, perempuan, dan itu kita harus kita lindungi. Ya, sebenarnya bukan tidak ada kemanusiaan. Warga Aceh kalau dibilang antusiasnya membantu itu luar biasa membantunya, tapi dilihat dulu kondisinya bagaimana, orangnya seperti apa. UNHCR dalam kenyataannya menyebut etnik Rohingya di Aceh menjadi sasaran kempen kebencian terancang oleh pihak tertentu. Maraknya penyebaran maklumat tanpa bukti sahih memburukkan lagi keadaan. Jadi ada asupan-asupan berupa media kampen negatif terhadap Rohingya ini yang begitu masif, yang itu sudah berhari-hari, berminggu-minggu dilakukan dan itu mempengaruhi pikiran. Mereka bergerak karena melihat pemerintah ini kok seperti tidak melakukan langkah-langkah yang terukur, yang sistemik. Seperti Malaysia dan Thailand, Indonesia juga tidak menandatangani Konvensyen 1951 berkaitan status pelarian dan Protokol Pilihan 1967. Dari Indonesia, Nadia Mohsin melaporkan untuk TV3.